Indonesia Bertauhid TV Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du Alhamdulillah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Insyaallah kita mengakhiri pembahasan kita dari silsilah al-mujrimun bab yang terakhir dibawakan adalah nasihatu liddu'at ini nasihat kepada para da'i <tuh> seperti mana yang telah kita semua insyaAllah ketahui bahawa seorang da'i adalah orang yang mereka beraktivitas untuk mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya. Sebuah kata para ulama, dakwah itu adalah hakikatnya ikhrajun nas minat hati ilan nur. Dakwah itu mengeluarkan manusia dari berbagai macam dolomak. kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Ya gelapnya syirik, gelapnya kufur, gelapnya nifak, gelapnya bid'ah, gelapnya maksiat. Ini semuanya adalah kegelapan. Bagaimana kunanda itu? Dia mengeluarkan mereka manusia dari berbagai macam kegelapan tersebut kepada cahaya. Itu adalah hakikat aktivitas dakwah. Dakwah yang tidak seperti ini, maka kaitnya bukan dakwah. Dakwah mesti dia punya target memindahkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dan aktivitas ini adalah aktivitas yang terbaik yang Allah katakan wa ahsanu qawlan, ilallah, wa amila salihan wa qala minal muslimin siapakah yang lebih baik perkataannya ini tidak ada yang lebih baik dibandingkan orang yang mereka mimman da'a Allah dibandingkan orang mereka mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala wa amila salihan dia beramal saleh wa qala innani minal muslimin dan dia mengatakan bahawa kami termasuk al muslimin muslim beramal saleh berdakwah ini yang akan menjadikan seorang dikatakan jin umat terbaik Islam atau Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan kita mendapatkan kebaikan secara pribadi. Tapi Islam menggerakkan kita untuk memiliki kepedulian yaitu dengan cara bagaimana kita menjadi bagian yang mendakwai manusia, mengenalkan kepada manusia hidayah yang telah dia dapatkan. Sehingga dakwah pekerjaan yang sangat membanggakan. Kalau seandainya setiap orang-orang yang taat kepada Allah itu adalah para pegawai Allah Ta'ala, maka para doa adalah pegawai-pegawai khusus. Nabi Sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Ida arada Allahu bi abdihi al apabila Allah Subhanahu wa ta'ala bagian-bagian itu kebaikan istamalahu Allah akan mempekerjakan hamba tersebut Para sahabat bertanya-tanya kaifa yastamiluhu bagaimana Allah mempekerjakan hamba-Nya ya Rasulullah Kata Nabi, "La yuwaffiqu li amalin salih mauti." Yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba itu untuk beramal saleh sebelum matinya. Setiap orang yang taat beramal saleh dia dianggap oleh Allah Para pekerja Allah Ta'ala, padahal sungguhnya semua yang memberikan fasilitas hidup kepada kita adalah Allah Ta'ala, dan kewajiban kita untuk bersyukur kepada yang memberi. Tapi kebaikan-kebaikan kita ini. dibahasakan oleh Allah dengan kita telah bekerja dan Allah akan bayar setiap pekerjaan kita ini 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga dan pekerjaan dakwah pekerjaannya lebih spesifik lebih khusus sehingga Allah pun menjadikan ciri khas umat Muhammad atau pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia melibatkan diri dalam mengajak manusia kepada hidayah. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa taba'ani Katakanlah ini adalah jalanku Jalan Islam Jalan kitab dan sunnah Sebagaimana di famil para sahabat Nabi Rasulullah Alim Jami'an Ini adalah Di antara Aktivitas dakwah adalah memperjelas Jalan yang kita Ajakkan Manusia kita Jelaskan Jalan yang akan kita bawa Atau sekarang Islam yang akan kita tawarkan Itu bukan Islamnya Khawarij Bukan Islamnya Raffiullah Bukan Islamnya Sufi Bukan Islamnya Mu'tazila Bukan Islamnya Jabriyah Bukan Islamnya Jahmiyah Tapi Islamnya Ahlus Sunnah Islamnya warisan Rasul dan para sahabat Nabi Rasulullah Alim Jamian. Ini menegaskan jalan. Aduh ilallah. <tuh> Aku menyuruh manusia kepada atau ke jalan Allah Taala. Kalimat ini memberikan Poin penting: Satu, seruan kita tidak kemana-mana. Seruan kita tidak ini ke organisasi, tidak ke yayasan, tidak ke partai politik, tidak ke golongan tertentu. Seruan kita adalah ilallah, mengajak manusia kepada Allah agar menjadi hamba-hamba Allah. Orang-orang yang mereka bertauhid Ini seruan kita Sehingga Tidak terikat dengan apapun Kita bukan loyal kepada orang yang Seorganisasi, sekelompok, seyasan. Loyalitas kita kepada orang yang mereka Bela ila ilallah Bermuhammad Rasulullah Ajakannya lah kepada tauhid dan kepada itibau sunnah ini yang pertama adu'u ilallah yang kedua kalimat adu'u ilallah juga mengajarkan kita untuk melepaskan segala agenda-agenda dakwah dengan niatan-niatan yang tidak ikhlas apakah dia menyimpan harapan pujian dari manusia atau dia menginginkan dunia dengan dakwah yang dia lakukan dua-duanya adalah cacat dalam dakwah dalam keikhlasan maka adu'ilallah seruan agar manusia semata-mata mengikuti jalannya Allah Ta'ala yang kedua Membebaskan kita dari segala kepentingan Yang sifatnya duniawi Sehingga murni Mengharapkan apa yang Menjadi kemuliaan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Adu'ilallah ala basiratin Menyeru ke jalan Allah itu tidak sembarangan Tidak asal-asalan tapi benar-benar dia di atas ilmu dan keyakinan. Dia seru manusia dengan ilmu, bukannya dengan semangat, sangkaan, tapi kepastian ilmu dan ilmu itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ilmu itu adalah kitabullah dan sunnah Nabi. Berdakwah tanpa ilmu sangat berbahaya boleh jadi dia sangka mengajak ke surga padahal dia sedang menuntun ke neraka berapa banyak orang yang mereka berfatwa dengan kebodohannya dan membuat manusia binasa dan dia menyangka dia adalah di atas kebenaran sehingga seorang da'i dengan dakwahnya hendaknya dia membangun pertama kali adalah tegak di atas ilmu alabastiratin ana wamanit taba'ani saya dan para pengikutku, ciri khasnya itu adalah mengajak kepada Allah dengan ilmu. Berdakwah tanpa ilmu bukan pengikut Nabi. Orang yang mereka sudah berilmu lalu tidak mau berdakwah, mereka juga bukan pengikut Nabi. Ciri khas pengikut Nabi adalah mereka berdakwah di atas ilmu, berdakwah dengan dasar ilmu sehingga dia berilmu dan berdakwah. Dia berdakwah dan menegakkan dakwahnya di atas ilmu. Alhamdulillah, semangat untuk berdakwah. Allah dan Nabi-Nya memberikan banyak target. <tuh> ini banyak motivasi-motivasi yang, -motivasi yang disampaikan Nabi dalam rangka membangkitkan orang semangat ini berdakwah. Di antara yang terangkan para ulama adalah nasihat pilar-pilar yang akan menjadikan dakwah seorang itu dia sukses. Dan standar sukses dalam dakwah itu bukan banyaknya pengikut, bukan pula sedikitnya pengikut. Akan tapi standar suksesnya dakwah itu Ketika seorang dia bisa istiqamah di atas al-haq Di atas manhaj dakwah yang hak Sampai matinya Semua nabi, semua para nabi Adalah para da'i-da'i yang sukses Semua para nabi adalah da'i-da'i yang sukses Gak ada para nabi yang gagal dalam dakwahnya gak ada. Sekarang pertanyaannya apakah semua nabi pengikutnya banyak? Jawabannya dijawab oleh Nabi Sallallahu Sallam. Orilat alayal umam Dinampakkan kepadaku umat-umat. Satu di antaranya yang yang diperlihatkan Nabi adalah para nabi. Ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar Aku melihat ada seorang nabi yang bersama dengan nabi ini adalah sekelompok orang. ar itu jumlah dari kurang kurang dari 10. Aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya itu kurang dari 10 arwah itu sekelompok orang wa ra'aitu nabiyya wa laisa ma'hu ahadun wa ra'aitu nabiyya wa ma'hu ar-rajulun ar-rajulani ar aku lihat pula ada seorang nabi yang bersamanya itu satu atau dua orang wa nabiyya wa laisa ma'hu ahadun dan bahkan ada seorang Nabi Yang sama sekali tidak ada pengikutnya Ada seorang Nabi yang bahkan sama sekali tidak ada pengikutnya Ini Nabi Ada Nabi yang pengikutnya sangat banyak Seperti Rasulullah SAW dan Nabi Musa ada Nabi yang bahkan tidak ada pengikutnya sama sekali. Dan semuanya mereka sukses. Sehingga yang dikatakan sukses bukanlah pengikutnya banyak atau sedikit, tapi apakah mereka istiqamah di atas manhat yang hak dalam dakwah yang dia lakukan. Karena ada orang yang mereka juga ketidaksabaran mereka berdakwah di atas jalan yang hak mengajak dengan kitab dan sunnah ketidaksabarannya itu membuat dia membuat-buat bid'ah hanya dalam rangka untuk menarik supaya pengikutnya segera lebih banyak dan ini telah diucap oleh para salaf yang menunjukkan dia tidak istiqamah dengan dakwah yang dia lakukan ada beberapa pilar dakwah ini tujuh nasihat sesoleh di diantaranya. Bagaimana seorang da'i dia membangun dakwahnya? Satu, Al-ilmu bimaya da'u ilaih. dakwah itu, hendaknya dia betul-betul berilmu. Berilmu Ilmu tentang dakwah itu Tiga Satu Berilmu tentang Apa yang akan dia dakwahkan Yaitu Ajaran Islam Seorang mereka mendakwahkan Islam Ya tentu mesti harus tahu tentang ajaran Islam Bagaimana seorang dia akan mendakwakan Islam dan tidak faham Islam? Bagaimana seorang dia mendakwakan tauhid dan tidak faham tauhid? Bagaimana orang akan mengajari salat sedangkan dia nggak faham salat? Bagaimana dia akan mengajak ke surga sedangkan dia nggak tahu jalan mengantarkan ke surga? Bisa jadi orang seperti ini malah kebalik-kebalik. Kebalik-balik, sehingga seorang dai mesti dia faham tentang apa yang akan dia dakwahkan. Yang kedua, dia berilmu tentang tata cara dakwah. Kaifiyah itu dakwah. Dakwah itu ada tata caranya, ada kaifiyahnya. ada di sana bil hikmah wal ma'idatil hasanah wajatil hum billati ahsan ya dakwah itu diantaranya dengan kaifiyah hikmah mujadalah ma'idatil hasanah mujadalah dan ini berkaitan dengan objek dakwah yang dia hadapi ada objek dakwah yang cukup dengan hikmah, artinya orang ini sudah punya jiwa yang hanif. Dia sudah sangat tertarik dengan Islam, tinggal mengajari, terangkan yang benar, jalan. Ini yang pertama ditangani dia dengan hikmah pengajaran Islam yang benar yang kedua orang-orang yang mereka tarikan-tarikan syahwatnya masih kuat sehingga mereka sering tergerimbang atau sering terhanyut dalam berbagai macam maksiat ah ya seperti ini dia membutuhkan tarhib wa membutuhkan tafsir penyampaian kabar gembira yang memotivasi dan endar peringatan yang membuat dia bisa muncul rasa takutnya mesti menumbuhkan itu sehingga dia terdorong untuk melakukan kebaikan dan terdorong untuk meninggalkan keburukan. Yang ketiga, mujadalah. Berdebat itu dibutuhkan karena ada orang-orang yang mereka matu yang kita hadapi ini dia memiliki banyak syubhat sehingga pengennya membantah mendebat karena banyaknya syubhat di kepala dia awal seperti ini membutuhkan mujadalah perdebatan untuk menuntun kepada kebenaran untuk masuk wilayah berdebat ini ilmunya mesti plus apa maksudnya itu? Dia selain menguasai ilmu syari, matang ilmu syarinya, maka dia butuh mengenal hakikat kesatat dan kekeliruan orang yang sedang dia hadapi. Sehingga, ibaratnya pasukan yang akan menyerang suatu wilayah, dia sangat menguasai medan sangat menguasai medan sehingga tahu dari arah mana bisa menjebak musuh dan yaitu mengalahkan musuh Sahal Islam beliau banyak menghadapi orang-orang yang atau firakubbalah Jamia kemudian juga asyairah sufi al kalam Filsafat. Kemudian, uh, Raufiullah. Kemudian, Kubur Dan beliau memiliki rudut, bantan-bantan kepada mereka-mereka. Bantan kepada Syiar Bantan kepada orang-orang Sufi. Kepada al-kalam, al-filsafat. Kepada kuburi, orang-orang kuburi. Sehingga sangat wajar. Banyak orang yang memusuhi... ...Sahkali Salam. Sebagaimana banyaknya yang memusuhi Nabi... SAW Salam. Dari kalangan para... ...musyrikin dan kufar. Akan tapi yang penting adalah... Bagaimana sikap beliau? Beliau menunjukkan orang yang a'lamun nas ahlu sunnah itu a'lamun nas bil hujjah. Orang yang sangat memahami tentang hujjah, mengetahui tentang hujjah, sangat alim tentang hujjah. Dan arhamun nas, orang yang sangat penyayang kepada orang lain. Dan ini dasar dakwah. Bagaimana dia sangat memahami apa yang akan dia sampaikan. Dan bagaimana dia sangat menyayangi orang yang dia dakwai Ah, mujadalah tujuannya bukan sekedar menang-menangan apalagi sekedar ngotot. Tapi mujadalah adalah bagaimana membimbing manusia dengan perdebatan itu untuk benar-benar dia tertuntun kepada hakikat kebenaran. Sehingga membutuhkan penguasaan ilmu yang matang. Membutuhkan penguasaan emosional yang matang. Membutuhkan penguasaan teknik berdebat yang matang. Sehingga betul-betul bagaimana bisa menuntun orang yang sesat itu kepada jalan hidayah. Sehingga mesti ini ilmunya berlebih. Ilmunya ini matang. Sehingga tidak setiap orang itu dia bisa berdebat. Apalagi nggak punya modal ilmu syari yang cukup, nanti belgendak-belgenduk bisa menjadi musibah besar, menjadi bahan ketawaan. Apalagi kalau nantang-nantang debat nggak punya modal, sehingga sekali detak langsung patah tuju, potong. Ini berbahaya. Ini wilayah khusus orang-orang yang mereka betul-betul memiliki persiapan yang cukup dalam hal mujadalah. Intinya yang pertama serang da'i mesti harus berilmu. Kalau kita tidak berilmu, jangan coba-coba kita menempatkan sebagai orang yang mengajak kepada agama kecuali sifatnya Menunjukkan tempat-tempat kajian, kemudian mengajak orang bergabung di tempat-tempat kajian. Menunjukkan ini uh, file-file dakwah yang benar. Menunjukkan arahan usat-usat yang layak untuk dia mengambil ilmunya. Intinya harus tahu porsi dirinya. Karena dakwah itu bisa mengambil bagian yang macam-macam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sampaikan Inallah Allah Yud Bisa Min Wahidin Salah Satu Nafar Inna Allah Yud Jannata Bisa Min Wahidin Salah Satu Nafar Allah memasukkan dengan satu anak panah tiga kelompok Allah masukkan dengan satu anak panah ke surga tiga ke kelompok manusia. Satu sauniuhu orang yang membuat anak panah, pembuatnya yang dengan membuat anak panah itu dia punya harapan pahala di sisi Allah Taala. Yang kedua Ar-Rami orang yang melemparkan yang melepaskan anak panah orang yang melepaskan anak panah pemanahnya kemudian yang ketiga orang yang membantu mengambilkan anak panah ah kita dalam dakwah ini juga begitu dakwah itu ada banyak unsurnya ada ustadznya yang ceramah ada yaitu panitia ada penyebaran media intinya ambil mana yang bisa untuk melakukan yang punya harta dengan hartanya yang punya ilmu dengan ilmunya yang punya keterampilan IT dengan keterampilannya sehingga mengambil bagian dari kegiatan dakwah sesuai dengan tingkatannya sesuai dengan kemampuannya. Ini berserikat dalam kebaikan namanya. Kemudian, yang kedua, atau yang ketiga tadi berkaitan dengan madu yang pertama adalah ilmu tentang materi dakwah, kedua ilmu tentang ini kaifiat dakwah, ketiga ilmu tentang ini madu Orang yang kita dakwah ini tidak satu level, tidak satu jenis, beragam. Ada objek dakwah kita ini dia muslim atau non-muslim? Muslim atau kafir? Yang kita dakwah ini orang bodoh atau orang yang intelek? Yang kita dakwah ini penguasa atau rakyat? Ini semuanya membutuhkan penanganan khusus. Anak-anak beda dengan orang tua, orang kampung beda dengan orang kota, orang, -orang yang mereka tidak mengenal pendidikan beda dengan orang yang berpendidikan, orang yang sudah mengenal kesatan beda dengan orang yang mereka masih polos. Ini membutuhkan pelakon yang beda-beda, sehingga. Mesti dia berusaha untuk mengenal objek dakwahnya itu. Sehingga kalau perlu, seorang sebelum dia berdakwah ke suatu tempat, masih dia survei dulu. Survei dulu. Jangan sampai dia nanti salah dalam penanganannya. Ibaratnya dokter ya, dia melakukan diagnosa penyakitnya apa, penanganannya bagaimana, obatnya kira terbaik apa, Demikianlah dakwah sungguhnya membutuhkan hal seperti itu. Kayak kalau orang mau jualan saja, mau bisnis, dia mau bisnis suatu tempat, ini komunitasnya, masyarakatnya kira-kira yang tepat kita jualan apa? Laku enggak nanti kalau kita jualan di situ? Kemudian, ya banyak yang dia pertimbangkan. Intinya bagaimana dia jualan kemudian bisa sukses. ada nah, dakwah begitu juga. Mengenal karakter masyarakatnya. Bagaimana mengenal... Ya ...ini kebiasaan, adat kebiasaan mereka. Kemudian kalau perlu menguasai bahasa mereka. Karena dakwah berkaitan pendekatan. Pendekatan dan komunikasi. Sehingga bagaimana bisa membangun komunikasi yang baik... ...pendekatan yang baik sehingga bisa menyampaikan dakwah dengan cara lebih gampang untuk bisa diterima. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua, al-amalu bimaya do'u ilaih. Seorang da'i mesti dia mengamalkan apa yang dia sampaikan. Ancaman Allah kepada para da'i yang mereka tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan ilmunya di antaranya ya orang yang beriman kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan alangkah murkanya alangkah besarnya kemurkaan Allah terhadap orang yang mereka menyampaikan yang tidak mereka katakan yang tidak mereka lakukan slogan para nabi dalam dakwahnya adalah Wa ma uridu an anhu. aku tidak ingin menyelisih apa yang aku larang kepada kalian seorang dai mesti dia melakukan apa yang dia ini yang dia dakwahkan nabi juga pernah menyebutkan tentang gambaran adab di janam orang-orang yang mereka di tengah-tengah alunar dia muter-muter dalam keadaan ususnya berodol ditanyakan ya fulan eh fulan masyaknuk kamu ini kenapa bukankah kamu dulu orang yang memerintahkan kebaikan melarang keburukan iya saya dulu memerintahkan kebaikan tapi aku tidak lakukan. Aku dulu melarang keburukan tapi justru aku lakukan. Demikian juga Nabi pernah menyebutkan tentang orang yang mereka menggunting-gunting lidahnya dengan gunting jahanam, gunting neraka. Ketika ditanya oleh Nabi kepada Jibril, siapa itu Jibril? Ya Jibril, khutabau umatik. Khutabau umatik. Dia adalah para pengkhotbah khatib-khatib dari kalangan umatmu orang mereka tidak mengamalkan ilmunya sehingga seorang da'i yang ingin menuntun manusia mengamalkan ilmunya maka dia sendiri tertuntut untuk pertama kali mengamalkan ilmunya ini yang kedua maka dalam ayat tadi wa man qalan miman da'a wa amila salihan dia berada, dia sendiri beramal saleh yang ketiga alikhlas bagaimana dia memurnikan niat dakwahnya semata-mata ibtigha' mencari wajah Allah taala dia belajar untuk benar-benar membebaskan niatnya dari segala kepentingan duniawi dan itu perlu pembelajaran dan terus perlu pengawasan kata para ulama tidak ada yang lebih berat bagi saya melebihi untuk selalu meluruskan niat ikhlas itu azizun dahsyat ikhlas itu sangat dahsyat hasilnya tapi setelah ikhlas itu azizun sangat berat Lebih berat dari amal yang dia lakukan Orang untuk dia sodakoh itu berat Tapi ikhlas dalam sodakoh lebih berat lagi Orang untuk menjadi talibul ilmi berat tapi ikhlas dalam talibul ilmi lebih berat lagi. Jihad itu berat, tapi ikhlas dalam jihad lebih berat lagi. Sehingga ikhlas itu dahsyat, tapi sangat berat. Sehingga perkataan para Nabi Allah alaihi AS, la as'alukum alaihi ajran. Aku tidak minta kepada kalian balasan. Opah atas dakwah yang aku lakukan. La as'alukum alaihi malan. Dan yang lainnya aku tidak minta kepada kalian yaitu harta. Dia bagaimana berusaha untuk benar-benar membimbing manusia kepada hidayah Allah Taala. Yang keempat, al badaatu bil aham fal aham. Hendalah dia mengawali dakwahnya itu dari yang terpenting baru kemudian yang penting-penting yang lainnya lagi. dari kurikulum dakwah yang akan yang dia rancang untuk dia dakwahkan kepada manusia. Maka hendaknya pertama kali yang mesti dia dakwahkan adalah at-tauhid. At-tauhid. Apa buat apa tidak boleh kita mendakwahkan selain tauhid, sangat boleh dan harus. Tapi tauhid tetap prioritas pertama. Dalam satu rangkaian Pelajaran agama mesti ada tauhidnya. Kalau ada yang mengambil porsi fikih, tafsir, dan semisalnya, tapi mesti ada porsi agama, porsi akidahnya. Ini yang paling pertama kali dan menjadi pokok yang pertama dalam dakwah. Karena keislaman seorang ditentukan dengan akidah tauhidnya. Lah yang fa tidak bermanfaat apa yang mereka lakukan, kalau dia tidak memiliki akidah tauhid. Dan semua para nabi Allah Alaihissalam dalam menghadapi kaumnya dengan aneka kerusakan yang berbeda-beda, tapi resep dakwah yang selalu tidak berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya, mengawali dakwah dan mengawal dakwah, dan terus dia perhatikan adalah urusan akidah. Tauhid yang kelima. Seorang dai dia mesti bersabar. Karena dia tidak akan berjalan di tempat yang mulus penuh dengan wewangian. Tapi dia akan dakwah itu akan memisahkan manusia dari nafsu syahwatnya yang akan berhadapan dengan berbagai macam rintang-rintangan. Ria-ria gelombang-gelombang kecil dan boleh jadi besar ini akan dihadapi, sehingga tanpa adanya kesabaran, dia akan putus di tengah jalan. Dakwah membutuhkan, yaitu kesabaran yang tinggi, karena dia akan berhadapan dengan hal yang memberatkan dia berkaitan dengan pribadinya, keluarganya, tanggapan masyarakatnya, belum nanti kalau mereka memusuhi dengan permusuhan yang sengit, mendustakan dakwahnya, mengadakan gerakan pengusiran, menolak dakwahnya, sehingga mesti membutuhkan kesabaran. Hanya orang-orang yang mereka kuat harapannya mendapatkan apa yang insya Allah Ta'ala, dia terus berdakwah. Dan contohnya sudah terlalu banyak mereka melihat contoh para Nabi Allah Wasallam Sehingga ketika dia merasakan apa yang dihadapi, nggak seberapa dengan apa yang dihadapi para Nabi. Dengan dakwah yang mereka lakukan. Sehingga tetap terus berdakwah, tidak berhenti. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, dimanapun, tentu dengan cara-cara yang terbaik. Kesabaran ini kekuatan jiwa untuk menanggung hal yang tidak dia sukai Itu sabar Kemampuan jiwa untuk menanggung hal yang tidak dia sukai Itulah kesabaran Dan ini membutuhkan <tuh> latihan Yata sabar, berlatih sabar dan semuanya membutuhkan ini latihan, termasuk diantaranya kesabaran. Yang keenam Seorang daindanya Dia berakhlak dengan Berhias dengan akhlul karimah Al-akhlakul karimah Ini hiasan yang paling menarik Dan sangat dibutuhkan dalam dakwah Allah ingatkan kepada nabinya yang mulia Sallallahu alaihi wasallam bi marhamati minallahi lintalahum walau kunta faddan lang faddu min disebabkan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad engkau bersikap lembut kepada mereka sananya bukan San yang kau berhati kasar bersikap kasar mereka pasti akan lari dari sekelilingmu sehingga modal dakwah dalam kita berdakwah adalah akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Ini modal utama dakwah. Akhlak yang baik. Walaupun belum tentu juga dengan akhlak yang bagus itu dia diterima dengan mulus. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang telah menunjukkan akhlak yang terbaik. Dengan pujian Allah Ta'ala, Inna kala'ala, khuluqin obim akan tetapi, sekalipun demikian, bagaimana penolakan penuh dengan kekejian menimpa Nabi yang mulia, salam salam. Tapi yang tertentu dari kitanya adalah mempersiapkan atau menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Karena fitrahnya manusia adalah mereka suka diperlakukan dengan cara yang baik. Yang terakhir, itu nih seorang dai memiliki kawiyul amal, kekuatan harapan, harapan yang kuat, panjang harapannya. Nabi ketika diperlakukan oleh orang Taif diusir dengan cara yang keji, dilempari sampai berdarah, untuk mengusir Nabi dari kampung dan ketika Nabi berjalan jauh sampai Karnu Sa'alib malaikat menyalami Nabi dan bahkan menyampaikan dia Muhammad kalau engkau mau bain dua gunung ini akan aku angkat untuk membinasakan kaum Taif. Tapi Nabi dengan kelembutan akhlaknya dan sayangnya dan kuatnya harapan apa katanya lah enggak bal arju ayukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa bi syaitan. bahkan aku berharap seandainya nanti keluar dari tulang sulbi mereka generasi yang semata-matanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah sama sekali ini adalah orang yang punya harapan kuat sehingga tetap terus dia berdakwah. Ibaratnya seandainya dalam dakwahnya itu dia hanya mendapatkan satu orang, dia pelihara. Yang mudah-mudahan nanti kedepannya itu satu orang ini bisa beranak pinak menjadi buahnya. Syekh para syekh, jangan anda bayangkan mereka muridnya senantiasa buahnya penuh ribuan jutaan. Syekh Sa'di itu di antara muridnya adalah Syewa Muhammad bin Salau Dan beliau baru semakin terkenal atau lebih dikenal Ketika sausaimin yang sudah jadi itu banyak karyanya dan membawa-bawa gurunya terus, sehingga terkadang muridnya mungkin satu dua, tapi ketika yang satu ini kemudian bisa beranak pinak dan berkualitas hasilnya, maka melalui kedua melalui tangannya murid ini bisa jutaan manusia mendapatkan manfaat larinya kepada gurunya juga sehingga hanya seorang memiliki kesabaran dan harapan yang panjang berkaitan dengan dakwah yang dia lakukan dan hendaknya seorang dia tahu persis bagaimana membina manusia dengan bimbingan akidah yang sahihah dan jangan terfitnah dengan berbagai macam model tawaran dakwah yang aneh-aneh yang hanya akan merusak dan memporak dakwah. Yang jelas umat ini hanya akan terbimbing dengan tarbiyah, dakwah dan tarbiyah sehingga terus hendaknya seorang dia melakukan pendidikan dan dakwah karena orang berbuat sesuai dengan ilmu yang dia miliki dan jiwa kesiapan jiwa mereka. Jangan berharap kepada orang yang mereka tidak mengenal agama yang tidak mengenal akidah tidak mengenal Islam tidak mendapatkan hakikat ajaran Islam mereka tidak ada harapan untuk mereka karena kalau tahu mereka berbuat hanya dengan hawa nafsunya mesti orang diajarkan ini Islam bagaimana mereka berbuat beramal dengan ajaran Islam demikian ya singkat kita sampaikan mudah-mudahan manfaat Kurang njaluk minta maaf ala nabi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh